Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi tips ya, cara membuat princess tanpa pecah pola ya teman-teman. Nah ini untuk princessnya ya. Nah caranya teman-teman seperti ini ya. Nah ini pakai kupnat seperti biasa ya. Nah lalu untuk princessnya tinggal kita sambung garis ke bagian lingkar ketiak ya, sama ke bagian bawah. Oke, seperti itu teman-teman. Nah ini nanti jahitnya di sini kecil, lalu ke bagian bawah ngikutin garis ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke cara penjahitannya ya teman-teman. Cara jahitnya tinggal kita cubit di sini ya, kita jahit ikutin garis tapi jahitnya kecil di sini, ikutin garis. Pelan-pelan saja teman-teman. Nah, lalu untuk di bagian pinggangnya seperti biasa ikutin kupnat atau ngikutin ukuran kupnet seperti biasanya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya cara penjahitannya teman-teman, dan ini hasilnya kita buka. Nah, jadi hasilnya seperti ini, nanti tinggal kita gosok ya. Nah untuk mengarahkan gosoknya kita arahkan ke arah depan ya, seperti itu teman-teman. Untuk di bagian belakang sama juga ya. Untuk di belakang seperti ini juga sama ya. Seperti di bagian depan. Seperti itu ya. Untuk cara jahitnya sama seperti di bagian depan. Nah, ini tips membuat princess tanpa pecah pola ya teman-teman. Untuk garis ininya, garis lengkungnya teman-teman bisa menggunakan garisan lengkung ya, atau garisan bulat untuk kerunglengan seperti itu teman-teman. Oke, sekian tips kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan juga share ya ke teman-teman kalian, barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.